Masyarakat kece, balik lagi bersama Flo. Jadi di video kali ini Flo mau nge-share dan nge-review juga nih. Jadi bagi kalian yang ngebutuhin, yang lagi mau cari-cari rekomendasi minyak telon yang worth it gitu ya, ini Flo ada rekomendasinya. Taram, ini dia sesuai dengan judulnya. Ini Lega Minyak Telon Plus. Jadi Lega ini kemarin ngirimin Flo paket, ini dia. Ya, ini tuh Lega kayaknya dia minyak telon baru ya. Flo baru denger dan baru lihat gitu ya. Ini dia tuh Lega Minyak Telon Plus. Tuh, packagingnya kayak begini. Dia ada 3 varian. Dan kandungannya itu dia tuh bagus-bagus. Ada dari minyak zaitun, bidara, terus eukaliptus, lavender gitu ya. Nah, ini dia nih. Ini botol-botolnya tuh kandungannya bagus-bagus semua. Dia ada 3 varian. Ini dia tuh, dia minyak telon. Ini wanginya enak-enak semua. Sebelumnya Flo mau ngejelasin juga kandungan-kandungan yang terdapat di minyak telon ini. Jadi dia tuh ada bidara. Bidara itu dia kayak semacam untuk minyak rukia gitu ya, bidara tuh. Jadi kalau misalnya rukia-rukia tuh kan suka pakai minyak. Nah, itu minyak rukia itu pada zamannya Rasulullah tuh bagus gitu kan, bisa buat rukia gitu. Terus bidara itu juga kayak bisa melindungi gigitan dari nyamuk, terus menghangatkan tubuh bayi juga bisa. Nih dia nih bidara. Nah, terus ada juga minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu dia emang banyak banget ya manfaatnya. Pertama dia kayak melembabkan kulit, terus kayak bisa buat mijit gitu ya. Terus masih banyak lagi kandungan minyak zaitun. Waktu itu Flo juga pernah nge-review minyak zaitun. Nanti Flo taruh linknya di sini ya. Terus selain zaitun sama bidara, dia itu ada eukaliptus. Nah, eukaliptus itu manfaatnya apa sih? Dia itu kayak mengatasi kulit kering ya. Flo juga kaget, oh ternyata eukaliptus itu dia bisa mengatasi kulit kering. Dia tuh kayak menyembuhkan luka dari gigitan nyamuk gitu. Kalau misalnya bidara itu kan kayak melindungi kan, melindungi dari gigitan nyamuk. Tapi kalau misalnya eukaliptus itu dia kayak mengobati, menyembuhkan luka dari gigitan nyamuk gitu kan. Jadi biasa bayi suka apa namanya, kulitnya itu sensitif ya terhadap kayak apa, suka gatel, suka kemerahan. Nah, ini cocok banget, eukaliptus tuh ada manfaatnya untuk itu gitu. Nah, terus lavender nih, dari semuanya dia juga mengandung lavender. Lavender itu dia kayak untuk aroma terapi ya, jadi kayak aromanya tuh kayak nenangin gitu. Emang enak sih semuanya nih. Jadi dia tuh ada varian-variannya. Ada motor, ada aster, ada akasia, ada rose. Nah, ini Flo kasih lihat teksturnya. Ini Flo yang akasia aja ya, aster ya, Flo iniin ya. Nah, ini teksturnya. Hop, dia tuh kayak apa namanya ya? Minyaknya tuh kayak bener-bener licin banget. Semua minyak telon yang udah pernah Flo cobain, dia tuh kayak agak cair gitu ya. Tapi ini tuh kayak bener-bener agak kental, kayak berminyak banget gitu loh. Berminyak banget mungkin dari kandungan minyak zaitunnya yang emang kayak buat berminyak banget gitu. Tuh, dia warnanya, kalian bisa lihat ini warnanya nggak bening. Biasanya kan juga kayak minyak telon tuh kayak ya bening gitu aja ya kan. Ini tuh kayak ada kuning gitu loh, kayak ada kuning-kuningnya gitu, kayak ada agak sedikit sedikit kuning, sedikit butek gitu. Ya nggak sih? Ya kuning, agak kuning dikit gitu ya. Tuh. Ini wangi aster, terus wangi aster tuh kayak wangi-wangi cewek banget gitu loh. Sebenarnya sih semuanya wanginya soft semua. Cuman yang Flo suka tuh wangi aster, dia tuh kayak wangi-wanginya tuh kalem gitu loh. Nah, ini juga ada wangi yang rose juga. Ini wanginya semua cewek pasti sih langsung suka sih sama yang rose ini. Tuh. Dia tuh bener-bener ini banget, langsung kayak cocok banget untuk dipijit, untuk urut bayi tuh cocok nih yang ini nih, minyak-minyak kayak begini nih. Jadi nggak hanya sekedar minyak telon aja, dia bisa buat ngurut juga. Dan wangi, dari wangi-wanginya ini kan biasa kalau Flo pribadi ya, untuk minyak telon itu selain Flo pakein ke apis anak Flo gitu ya, itu dia Flo juga makeinnya kayak buat minyak wangi sendiri gitu. Jadi minyak telon tuh wanginya tuh kadang-kadang khas-khas baik gitu ya kan.
sering flow pakein untuk diri flow sendiri, untuk biar wangi, jadi kayak buat minyak wangi juga bisa, terus kayak minyak telon biar buat urut pun juga bisa gitu loh. Kalau minyak telon pada umumnya kan dia itu untuk kayak untuk menghangatkan aja, ini tuh bisa buat ngurut gitu loh. Nah ini wanginya cewek banget nih, kalau yang ini rose, ini kayak wangi-wangi mawar gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka sama wangi-wangi yang teh-teh gitu, kalian bisa pakai yang akasia. Akasia tuh wanginya tuh kayak agak macem-macem wangi teh ya, nggak ngerti. Wangi-wangi teh, wangi-wangi kalem banget, semuanya kalem. Cuman ini kayak agak wangi-wangi teh gitu, wangi-wangi green tea gitu loh. Nah ini kalau misalnya kalian pengen wangi-wangi yang kalem, wangi-wangi teh, ini tuh ini cocok banget akasia. Ini wanginya enak, wangi-wangi green tea. Tapi ini kalau wangi yang soft banget, yang kayak untuk parfum gitu ya, ini tuh cocok banget yang aster. Ini wanginya seger sih, yang aster ini wanginya seger banget. Nah kalau yang cewek banget, ini rose. Ini aduh enak nih, ini enak banget wanginya sih. Dan untuk tutupnya ya, nih yang ini untuk tutupnya ini dia cukup aman ya. Ini aman banget tutupnya karena dia tuh aman lah. Ini nggak ini tumpah juga gitu ya. Dan Apis, alhamdulillahnya Apis belum bisa buka tutup ini gitu loh. Nah nih tuh. Ini aman. Tapi kalau untuk packaging botol depannya ya, ini agak sedikit flow saranin, tapi nggak masalah juga sih. Ini tuh kayak agak tuh agak kurang rekat gitu ya packagingnya. Tapi nggak masalah, it's okay gitu loh. Kalau misalnya kalian emang pengen dibuka, ini bisa langsung dibuka gitu aja, pakai polosan gitu aja juga bisa gitu. Tapi nggak ada masalah sih untuk kayak untuk packaging yang ini nih. Tuh. Ini ketiga ini kalian bisa beli di Shopee. Jadi Lega Minyak Telon Plus ini dia tuh ada sosial medianya juga. Kalian bisa order di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada, Lazadanya juga ada. Ini lengkap banget sih ya, termasuknya aktif juga di sosial medianya. Dia tuh suka ngadain giveaway juga kalau nggak salah deh. Ya kadang-kadang suka ada gitu, makanya jangan lupa follow Instagramnya ya. Nanti Flo taruh sini Instagramnya, terus dia juga ada Facebooknya, itu lengkap banget sosial medianya dia. Terus harganya, nah mengenai harga ini worth to buy banget sih. Dia itu harganya, dia tuh ada kemasan yang 70 ml sama 100 ml. Yang 70 ml kalau nggak salah 20 ribuan, dan yang 100 ml itu 30 ribuan. Ini bener-bener harga terjangkau, tapi kualitas tuh bener-bener bagus gitu ya. Nih, ini sih oke banget sih, ini Flo suka. Wanginya enak, udah gitu dia tuh wanginya nggak terlalu ganggu. Kan biasa ada yang suka sensitif terhadap bau-bau yang terlalu nyengat banget. Ini nggak nyengat sama sekali. Kalian bisa jadiin ini minyak wangi bahkan gitu ya. Beda banget dari minyak telon pada umumnya gitu. Oh iya, bagi kalian yang nanya produk ini tuh aman nggak sih, dia tuh udah halal belum sih, terus udah ada BPOM-nya belum sih. Nah ini kalian bisa lihat, ini udah ada label halalnya tuh. Kalian bisa lihat nih, tuh dia udah ada LP POM ya. Terus ada MUI, nomornya juga udah ada tuh. Dia pokoknya aman, ada label halalnya, jadi nggak perlu khawatir. Setiap kalian beli pasti ada expirednya tuh, tanggal-tanggal expirednya. Nah ini, semoga kalian menemukan rekomendasi minyak telon yang tepat, yaitu ini ya, yang bisa Flo saranin gitu. Itu aja yang bisa Flo share. Semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye-bye.